sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Ya angum, hah? Angum, angum, mampu balung, iya mulut. Emang bau? Dibau, tapi turun bau. Nyong. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Kampret, hah? Kampret. Ketek. Kampret, iya. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Memek, hah? Memek. Apa-apa-apa? Memek. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Udah lari di kudak-kudak kan bau. Puser. Iya, puser. Bau. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Telinga. Iya, telinga kan bau. Iya, bau. Saya. Iya, bau. Enggak ya. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Belek iler. Belek iler. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Sili dari tas kising. Iya kan? Sili dari tas kising. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Belakangan. Belakangan siapa? Belakangan aku. Kamera. Nanti. Apa? Bau apa belakangnya? Ya bau tas nguyu. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Elek. Udah. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Pantat. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Bantal bau apek. Bau tidur, bantal bau apek. Anggota tubuh saya itu bantal. Anggota tubuh siapa nempel? Kepala sih nempel. Kepala bau ketombe. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Ileran. Udah. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Rambut. Rambutnya mambu apa? Emang iya? Iya! Emang bau rambut? Kagian, geng. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Awaknya mambu kecut. Yang keringetan sih. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Cungur. Cungur, mene mele. Bau gak? Bau! Oh enggak. Enggak. Sebutkan bagian tubuh yang bau setelah bangun tidur. Saat kencing. Iya kan baunya pesing. Alhamdulillah. Ini udah. Udah. Halo Bu, sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Nguyuh. Nguyuh. Nguyuh buang air kecil. Ya ngisil. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Berak. 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 Iya. Berak apaan? Wishing. Oh. Berak. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Tangtuk. Iya. Kukuk. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Apa sih? Buketut. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Panee. Hah? Pan ee di situ. Ya. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Boker. Boker udah. Eh boker belum ya? Berak. Ya. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Pula. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Peol. Peol kan bahasa Indonesia. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Men. Men, keluar darah men. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Modol, cari wong Sundane, modol. Iya, sini lah, bayar. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Mengendog. Mengendog, cari wong Jawa ta. Nah iya, mengendog. Ini. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. PKBF. Abek.
BAB ngising. BAB. Ya, BAB tapi udah belum ya. Kata berak. BAB guru. BAB belum. Iya. Sebutan bahasa lain selain buang air besar. Penyepong. Apa? Penyepong. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Panembelek. Apa? Panembelek. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Panbeol. Beol udah. Sebutkan bahasa lain selain buang air besar. Pandobol. Pandobol ya benar ya. Pandobol. Emang ya. Sekalian ngajak akan. Bisa enggak? Pancen. Halo Bu, selain artis, siapa yang kerja di layar kaca? YouTuber. YouTuber. Iya. Contohnya siapa? Atta Halilintar. Halo. Ya. Halo Bu, selain artis, siapa yang kerjanya di depan layar kaca? TikTok. TikToker. Iya, TikToker siapa? Bang Jen. Ya. Halo Bu, selain artis, siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Jokowi. Jokowi. Iya. Halo Jokowi. Emang Pak Jokowi kerjanya ngapain? Kerjanya kuning. Apa sih kayak mana? Kuning. Oh, Taiwan. Di pemerintahan gitu. Pemerintahan itu. Emang Pak Jokowi kerjanya ngapain? Bakal kantor, ge. Kantor. Iya. Halo Bu, selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Selebgram. Selebgram. Siapa tuh? Ria Ricis. Ria Ricis. Halo Bu, selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Di depan layar kaca kameramen beli kameramen iya cuma di belakang kan di belakang layar totet iya ya. Halo Bu, selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Penyanyi. Penyanyi. Contohnya siapa? Contohnya ya Ayu Ting Ting, Dewi Persik. Oh, iya. Ya, selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Pak Gubernur Rama. Gubernur Bandung Pak Pak Kamil. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan kerjanya di depan layar kaca. Itu kan gubernur sering disorot di layar kaca. Halo Bu, selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Pak polisi. Emang iya? Iya, kalau diwawancarai wartawan banyak kan polisi di depan kaca. Oh iya. Halo Bu, selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Prabowo. Apa? Mimpi Pak Jokowi, sekian Prabowo. Emang Prabowo siapa? Presiden sekarang. Emang kapan mau di itu? Bulan 10 katanya dilantiknya. Cepat. Halo Bu, selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Tukang berita. Singanik berita kayak. Oh, reporter. Iya. Siapa? Trimitati. Siapa? Trimitati. Halo Bu, selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Kos Endang. Hah? Kos Endang. Kos Endang. Iya. Kos Endang siapa? Penyanyi. Penyanyi tadi udah. Halo Bu, selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Reporter. Ide tadi. Selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Editor. Editor. Editor siapa? Editor Sakyan. Editor di belakang. Yeah. Selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Konser Adela. Huh? Konser Adela ya kan. Apa? Ya wis kae. Enggak Adela. Enggak totet. Kayak. Enggak. Enggak udah. Angus. Udah. Ini belakang itu mau. Belakang. Selain artis siapa yang kerjanya di depan layar kaca? Bang Jen. Bang Jen. Emang Bang Jen apa sebagai apa? Iya sebagai kue sih konten primer. Kue TikToker tadi. Iya kan durung Bang Jen mai semene. Udah. Udah ya tadi ya. Oh, udah. Udah. Cimane ya. Cimane.